SMP rumah owner di Taman Indonesia Bahagia atau Happy Camp Garut, Kampung Samangen, Wanaraja. Jadi ini disebutnya itu disebutnya bentuk dari yang disebut dengan art tourism planner. Art tourism planner, bagaimana tiga aspek yang namanya seni, tourism, sama wirausaha itu disatukan, keluarlah yang namanya art tourism planner. Jadi tiga itu ada di sini. Dan terkait dengan tourism ya di sini, maka disebut kita ada tiga, disebutnya itu art, it, and heart tourism. Bagaimana bisa mengasah yang hati, yang wisata hati nantinya di sini lebih banyak. Bagaimana lebih dalam lagi mengenal diri dan kekuatan-kekuatan dahsyat luar biasanya gitu ya. Yang itu ilmiah sekali gitu ya. Nah, itu bisa didalami di sini gitu, terkait dari wisata hatinya. Entrepreneur, entrepreneur-nya di sini ya. Entrepreneur bukan sebatas pengusaha, tapi adalah sebuah mentalitas entrepreneur yang dimana kekuatannya adalah untuk bisa menciptakan sesuatu, create value, menciptakan nilai. Nah, di sini bisa belajar, bisa berdiskusi. Bahasa saya sering nyebutnya ngedep ya, dialog aspirasi terencana efektif ya. Itu bagaimana akhirnya bisa menyusun rencana-rencana bisnis, rencana-rencana organisasi, mensra dan sebagainya, yang itu nuansanya lebih menjamin bukan sebagai kepengikutan, tapi bagaimana kita menghasilkan keunggulan-keunggulan, bahkan lebih dari keunggulan, yaitu kehebatan, sesuatu yang mudah-mudahan bisa jadi rujukan, bisa jadi teladan, bisa jadi panduan. Nah, itu di itulah di Happy Camp di sini ya, sebagai art tourism planner. Dan ini model juga untuk mengimplementasikan bagaimana yang namanya hidup bahagia berkarya. Bagaimana kita bisa berkarya itu dengan penuh kebahagiaan, melakukan kerja-kerja itu dengan penuh kesadaran, daya dorong dari dalam, sehingga bukan menjadi sebuah beban ya, tapi ya menikmati aja. Justru berkarya, bekerja apa itu malah membuat kita senang, tenang gitu. Di sini kuncinya, konsepnya adalah camp, konsepnya adalah rombongan gitu. Jadi siapa aja yang kesini ya rombongan, mau belajar terkait apa itu bisa didiskusikan terlebih dahulu kebutuhannya, tapi relatif lebih banyak ke sisi sumber daya manusia dan ke strategic thinkingnya gitu, kalau mau belajar perlatihan apa. Nah, dan mengasah lebih dalam bagian dalam manusia itu sendiri. Itu bisa korporasi, bisa komunitas, bisa masyarakat, bisa sekolah, itu bisa datang, tapi kuncinya rombongan gitu. Jadi bukan tempat kayak tempat makan ya, tapi untuk rombongan gitu. Bukan yang kayak restoran-restoran. Jadi kami sebutnya di sini inilah camp, tempat berkumpulnya orang untuk mencapai maksud tertentu. Ya bisa korporasi, ya perusahaan, ini bisa komunitas, bisa instansi pemerintah, bisa datang ke sini juga. Dan sebenarnya yang dipelajari di sini itu sesuatu yang sangat powerful, yang bisa digunakan untuk, bisa dipakai untuk dunia bisnis, bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari, bisa dipakai juga untuk bagaimana mengelola negara gitu. Dan dengan konsepsi yang jelas tentang kebahagiaan, ada indeks kebahagiaannya, unsur-unsurnya apa, apa saja yang harus dilakukan, baik dia sebagai seorang pribadi,
maupun di organisasi maupun di level negara, itu bisa dipelajari di sini. Banyak camp tentunya bisa menginap ya di sini, ya bisa juga ada semacam bisa homestay ya. Jadi dengan ada tempat di beberapa warga di sini ya, yang bisa menginap di sini ya. Sini juga bisa outbound dengan nuansa yang relatif ada nuansa air dan nuansa daratnya gitu. Bisa ada ruang-ruang untuk diskusi-diskusi secara khusus ya. Ada juga untuk ruang pelatihannya yang sudah disetting secara khusus, dan ada spot-spot tertentu yang memang sudah disetting sedemikian rupa untuk bisa mengasah bagian dalam dari manusia itu sendiri gitu. Kita punya ada semacam stone arch balancing, biasanya batu-batu orang di sungai, nah kita dibuat semacam kayak sungai-sungaian sehingga orang bisa berlatih bagaimana dia bisa membalansingkan batu-batu ya. Dari batu yang gak karuan bisa disusun dengan indah dengan, karena itu juga untuk mengakses ke konsentrasi. Ada di sini bisa melakukan kegiatan berkesenian khususnya melukis. Tidak cuma itu saja, melukisnya pun bisa diutilisasi sebagai alat sugesti untuk pencerahan diri, transformasi diri, dan untuk juga kesehatan gitu ya. Itu dari kegiatan melukisnya gitu. Ya di sini juga bisa makan-makan ya. Bisa ya semacam pesta kebun, bisa kambing guling gitu kan. Bisa terutama yang kita sodorkan kuat di sini itu ada liwet bahagia ya, yang mudah-mudahan bisa membahagiakan. Jadi ujung-ujungnya sesuai dengan nama Happy Camp itu yang mau kita tuju. Jadi ada galerinya, ada spot-spot khusus untuk mengasah kekuatan internal manusia, ada tempat makannya, ada tempat inapnya.